Jebolan artis ibu kota yang kini sudah menetap di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Arumi Bahsin, ternyata menyukai makanan yang berbau tajam, yaitu petai. Beberapa jenis makanan khas Trenggalek yang dikombinasikan dengan petai menjadi makanan favorit yang digandrungi Arumi Bahsin. Menurut Arumi Bahsin, petai sangat cocok untuk lalapan beberapa jenis masakan, seperti halnya makanan dengan kuah santan kental khas Trenggalek, yaitu tempe kendil. Dengan ditambahkannya petai mentah pada makanan tersebut, bisa membuat makanan lebih nikmat dari biasanya. Lebih lanjut, Arumi Bahsin juga menjelaskan makanan yang dikawinkan dengan lalapan petai itu rasanya enak banget. Seperti halnya tempe kendil yang dikawinkan dengan petai dan sedikit teri ini, rasanya benar-benar oh my god, enak banget. Loh enggak, tempe kendil ini memang originalnya kan dia tidak pakai petai ya. Cuman aku waktu pas ada lomba tempe kendil di Kecamatan Tugu juga, nyobain berbagai macam tempe kendil yang diolah, ada yang pakai teri, ada yang pakai tempe, ada yang pakai petai, dan enak banget. Jadi tempe kendil dikawinkan dengan petai terus ditambah teri sedikit, itu jadinya oh my god, enak banget. Meski petai memiliki aroma tajam yang khas, dirinya mengaku cukup suka dengan petai karena makanan yang disandingkan dengan petai bisa membuat rasanya lebih enak, khususnya makanan tradisional khas Kabupaten Trenggalek.